Halo teman-teman, ini orangnya belum jalan-jalan. Boy kelar Arjuna. Berarti 2 unit. Ya, 2 unit MSM ya. Kembar. Terus livernya sama ya? Iya. Ya kan? Kembar. Livernya kembar. Nah, kita mau duetin, dia mau ke hotel jam-jam kalau enggak salah. Dan pas banget kita keluar gang dia masuk. Oke. Nah, ini kita ada Arjuna sama satu lagi apa? Tadi kayaknya enggak kelihatan, enggak kelihatan satu ini. Nah, ini kayaknya kita ngayatnya yang Arjuna ini. Soalnya kita udah kontak-kontak sama sebelumnya, kita mau duet jam lagi. Duh, jalan. Bisnya, wos, ketemu lagi sama bis medium, guys. P4 teman-teman, P4 ini. Saya kenal suaranya ini P4. Ini P4. Coba balik dulu nanti kita olok belakang. Mantap. Wah, dikebuli. Kebuli. Oke teman-teman, ini kita udah di hotel jam. Uf. Kayaknya ini kita harus puter arah dulu enggak? Puter ke sana ya, ya kayaknya. Biar enggak ngalangin bis juga. Karya Bakti. Thank you.
Malang juga ya. Iya. Habis ini mau kemana? Habis ini mau ke Angkut. Ini saya sebenarnya ada ini Tunggal Jaya yang Departol. Di Pakuan. Sekarang? Iya sekarang. Terus katanya apa? Yang ini? Mana ya? Pegasus? Di Bromo juga kan? Gak tahu. Ini masih satu rombongan? Dua beda. Oh beda? Beda. Ini berapa? 5. Nanti kita ngeliat lagi sampai ke Jatimpak, apa? Musim Angkut sama BNS. Alhamdulillah. Di bagasi tidur. Tidur? Pantes ini Sherlocknya tetap kenapa ke tengah? Pak, apa? Sawah ini? Gimana ini? Asos. Oh ini juga ada basurinya ini, Pak. Ada basirinya. Empat. Oh berarti yang Krisna ya? Kalau yang Arjuna udah? Udah. Bapaknya berarti yang Krisna. Enggak beli apa mau beli mobil saya. Udah di ini apa di auto yang oh yang itu. Tapi udah pesan dulu. Udah. Itu modulnya doang apa setorongnya? Modulnya doang. Oh. Kita apa gabung ke kapal paralel. Paketnya itu ya. Biar satu setorong. Ya emang ini juga iya. Iya. Ini yang enggak ada P1. P2, P3, P4. Kurang P1-nya kurang. Ini teman-teman kita udah berhasil ngoyot Krisna ini dan juga Arjuna. Jadi kedua ini nanti kita akan bakal ngoyot lagi. Katanya mau ke Museum Angkut, terus ke malamnya nanti ke BNS. Nah, kita ini katanya ada juga yang Pegasus ya, Grand Pegasus ya. Nah, Grand Pegasus ini juga mau ke Malang, ke Batu. Tadi juga udah diinfokan, katanya udah masuk ke Karanglo ya. Karanglo, udah ke Karanglo. Nah, ini aku mau lihat modul yang terpasang ini. Mang, mau lihat modul yang kepasang. Modul apa aja ini? Ini Alziva P3 ya? Terus ini? Moreno MS6. Itu baru atau? Baru. Baru kepasang? Kapan? Udah lama sih. Udah lama? Dua bulan. Sama itu Basuri V3 ya? V3 ya. Bolak-balik. Terus katanya mau pesan lagi modulnya? Ya. P4. Sama modul. Buat ke Pangandaran besok. Buat ke Pangandaran tanggal 10 Februari. Nah, itu teman-teman nanti pokoknya yang ikut ke Pangandaran nanti juga insyaallah saya juga ikut nanti. Insyaallah tapi ya. Jauh. Jauh. Ini corongnya juga di atas ya, Om ya? Di atas di AC. Di bawah AC. Dicorong. Corong AC. Katanya mau dipindahin juga katanya. Anak-anaknya minta dipindahin ke depan. Ke depan berarti di sini ya? Iya, awalnya kan di depan sini. Oh, awalnya udah di sini. Udah depan. Oh, terus kenapa dimasukin ke AC? Cuman pikir-pikir takut nyangkut. Malah duluan mungkin Pak yang nyangkut. Oh, yang masih JB3 itu ya? Iya. Oh, nyangkut duluan itu. Wah. Karena ya, emang itu ya. Soalnya kalau di daerah Ciamis, Tasik penjemputannya itu pohonnya pendek-pendek ya. Makannya dipindahin ke AC nyumput biar aman. Terus ini minta lagi kedepanin mantap guys. Ini saya mau ngoyot yang Pegasus dulu ini. Oke, siap. Kita nanti ketemu lagi ya. Siap.
Siap. Berarti jam 4 musim angkut. Musim angkut sama BNS. Insyaallah. Oke. Yo, Bang. Oke, halo teman-teman semuanya. Di depan ada bus Pegasus. Tuh, putih. Kali ini kita akan ngoyot bis Pegasus ini. Kita mau tahu ini arahnya kemana, teman-teman ya. Dan musiknya. Wah, lihat tuh. Uwe tuh. Itu siapa yang bawa ya? Bukan Mangarip ini. Bukan Mangarip? Bukan. Mangarip bukan. Bubu. Hah? Mangaripnya Bubu. Oh, Bubu. Oh, gitu. Oke. Kita coba kejar. Kita akan membasuri. Jadi benar-benar pas ya tadi kita keluar gang. Gak lewat. Seperti yang jadi. Saya udah menduga sih. Ini pas aku keluar, bawa menoa ada dia keluar. Lewat. Beneran dong anjay. Hokinya kita dua kali ya dia. Ada Jares Krishna sama Arjuna. Nah. Sekarang ada Pegasus. Nah ini guys, MSM Astro. Mengarif ya? Kan. Thank you.
Nih guys, kita balik lagi ke sini. Hotel apa ini? Hotel para bis SM, MSM ya. SMS. Balik jangan balik. Kali ini bisnya adalah Grand Pegasus. Fadel itu masih sepeo sama Asraf ya? Ya. Tuh ini kan Grand itu. Grand Pegasus ini jadi ada titusan PT-nya tuh. Oh ya. Ini kita mau ketemu sama Mang Arifnya, semoga aja dia ikut. Gak mungkin gak ikut ya. Bubu, mungkin dia lagi di bubu, bagasi bubu. Lagi slip. Ini hokinya kepake langsung ya. Tadi kita di Deparpel itu sebenarnya di JTP2. Cuma, kayaknya ini ngeliat yang Krishna sama Arjuna dulu. Terus pas kita keluar gang, tiba-tiba dia pas keluar banget ini mau masuk jalur dia lewat Sweta. Itu hoki pertama. Dan juga ke sini. Setelah itu kita balik lagi dan melihat si Pegasus ini. Itu mengharapnya ada. Kalau mengharap tinggi banget. Adanya di situ ya, di mana ketemu di Gunung Jatim. Ya, kan saya asli Ngawi, Pak, kerjanya di Malang. Ya, di Malang. Di Gunung kita. Kemarin itu yang kita kan juga pernah kan bareng sama ini juga kan. Krishna sama Arjuna. Nanti saya ketemu ini. Iya makanya tadi saya jalan ke sini ngeliat si Arjuna sama Krishna. Halo teman-teman, kita udah ada di Musim Angkut, kita langsung perangin sama bisnya. Langsung naik mobil.
kita cekat di sini. Kita mau balik lagi ke Hotel Zam Zam. Oke? Okay?